Apakah sunat kita menunda, melewatkan salat isyak? Seandainya kita ada majlis ilmu. Apakah sunat dengan kita menunda sembahyang isyak disebabkan kena ada majlis ilmu, disebabkan kena ada keperluan untuk umat? Nabi kita pernah pada suatu ketika sembahyang isyak setelah orang ramai tertidur, sudah ramai orang Bali, sudah ramai tidak terhitung yang mengantuk, nunggu Nabi kita tak kunjung datang. Lama sekali. Ini masih boleh tahan 9:30, insyaallah kita dapat berhenti dah. Nggak takut, risau banget, la ilaha illallah. Saya ini bila nak berhenti, lenguh dah. Nih, sepatutnya kita sudah sembahyang isya, sampai sekarang belum sembahyang. Ini orang dah tidur nyenyak dah. Orang dah balik rumah dah. Malamnya ada gusti di rumah. Marah-marah sama Syekh pernah ceramah. Jadi tunggu, kira-kira hampir penghujung sepertiga malam yang pertama. Coba kita hitung. Malam bermula daripada pukul 7 sampai kepada pukul 6. Katakan saja 11 jam. Kalau 11 jam ini kita bagi 3, berarti sepertiganya itu ada dalam 3 jam setengah. Lebih kurang, oke? 3 jam setengah. Atau 3 jam dalam 40 menit lah lebih kurangnya. Jadi kalau kita hitung 3 jam 40 menit daripada pukul 7, 1, 2, 3, 4. Kira-kira dalam pukul 10:40-an atau kira-kira dalam 10:45 baru Nabi kita ke masjid. Nabi kita katakan, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak ingin menyusahkan umatku, kalau tidak akan menyusahkan umat, niscayalah isya akan aku kerjakan pada waktu sekarang. Jadi dari situ ulama berpendapat afdalnya dengan sembahyang isya itu ditangguhkan sampai kepada penghujung sepertiga malam yang pertama. Tapi di sana ada hadis diriwayatkan, sebaik-baik ibadah itu adalah sembahyang pada awal waktu. Kata ulama itu terkecuali satu, dengan sembahyang zuhur di musim panas di negeri-negeri yang panas, dan yang kedua dengan sembahyang isya, sebab afdalnya kalau dengan sembahyang isya itu ditangguhkan. Tapi tidak ada larangan, bahkan itu suatu perkara yang elok kalau sadar dengan sembahyang isya pun juga kita kerjakan pada awal waktu. Tapi kalau secara afdaliahnya dan yang lebih afdal, memang dikerjakan atau agak kita tangguhkan daripada permulaan waktunya. Jadi Tuan Haji tak perlu risau lah, panjangkan saja pengajian di sini. Jemaah komplit. Kalau memang mau juga, kita berjamaah dua kali, satu pada waktu dan yang berikutnya nanti pada pukul 9:30. Terakhir, belas ini Tuan Haji,